keperadaban yang baik. Maka dari itu, mohon izin untuk semua masa aksi, teman-teman yang ada di belakang dan juga bapak kepolisian dan Satpol PP, kita bacakan salah satu perkataan dari teman-teman masa aksi untuk bersama-sama. Boleh kalian ulangi perkataan saya? Sungai kotor. Sungai kotor. Saya perhatikan kembali, saya ingatkan kembali bahwasanya ini tugas kita bersama, menjaga lingkungan bukan tugas seseorang, tetapi tugas kita semua. Maka dari itu, ini untuk mengingatkan kembali kepada diri kita, bahwasanya kita sama-sama menjaga untuk peradaban yang baik. Sungai yang kotor. Sungai yang kotor. Sungai kotor. Sungai kotor. Pemerintah kotor. Pemerintah kotor. Selamatkan sungai. Selamatkan sungai. Dari sampah. Dari sampah. Oh, ternyata teman-teman, ketika saya mengingatkan pun, yang ingat itu hanya masalah. Ini lokasinya. Teman-teman yang ada di belakang saya, balai kota, ataupun abang-abang yang ada di belakang saya, dari sungai Cemulan ditumpahkan di halaman pintu masuk balai kota tersebut. Itu dinilai untuk merefleksikan diri kita pribadi. Dan ternyata dalam rangka dari perkataan pun protes, mereka tidak mau mengucapkan apalagi perbuatan. Betul tidak? Yang dilakukan oleh pegiat lingkungan yang menjadi polemik atau polemiknya seperti apa, menumpahkan sampah sebagai yang menjadikan mereka tidak ingin apresiasi menyebutkan sedikit pun ataupun melakukan untuk lebih kita bersama-sama menjaga lingkungan dalam menangani kira-kira apa yang ada di dalam benak teman-teman yang tidak ingin menyebutkan perkataan-perkataan yang memang itu kita sudah handai dengan mas untuk mengingatkan kita. Kira-kira apa teman-teman? Apa yang ada di dalam benaknya? Uang. 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 Tidak punya mulut. Kita lihat. Bisa dilihat oleh kalian semua. Ini sampah baru. Seberapa? Baru beberapa karung. Dan ternyata sungai Cemulan itu sangat banyak sekali. Banyak sekali sampah-sampah yang harus kita bereskan, yang harus kita sama-sama jaga untuk kita menjaga anak cucu kita nanti. Jadi menurut saya ketika kita berorasi, ketika kita bersarang-sarang ataupun mengingatkan kepada pemerintah dan khususnya kepada aparat penegak hukum, yang mungkin itu juga menjadi tugas dari diri kita sendiri, mereka pun